Kampung Mutua, salah. Ada bawah sana. Ini jelai mo. Tu jelai tak? Hei, strike kaban. Duh. Dah. Dah. Oh, oh. Ini auto landing kan? Di dalam episod kali ini, saya telah dijemput oleh DL Sput untuk menduga satu tempat pancingan di kampung istrinya. Selepas memandu hampir 4 jam dari Sibu, kami kemudian masuk ke Jalan Balak dan memandu lagi selama 2 jam. Musim hujan yang telah tiba menyebabkan keadaan jalan menjadi licin. Kami juga sedikit risau mengenai keadaan air nanti. Walaupun begitu, kami berasa lega apabila mendapati keadaan air masih baik. Airnya sedikit naik tetapi masih lagi dapat dipancing. Setelah memandu hampir 6 jam, akhirnya kami tiba di destinasi. Oke, jam pun sudah pukul 2.18 macam biasa. Memang bukan pemancing pagi tapi pemancing tengah hari. Ini kampung DS pun. Kampung Mutua, salah. Kampung Bini lah tu. Okay, hari ini kita akan mencuba Sungai Tigris. Okay, wah, nampak cantik sungai. Tapi jam dah pukul 2. Okay, so kita jumpa nanti di perahu. Okay, ini rumah panjang yang paling hulu di mana ni, Mo? Sungai Sut. Okay, rumah panjang yang paling hulu. Kat sini ke hulu sana tak ada lagi orang tinggal. Untuk ke seberang rumah panjang, kita masih perlu menggunakan bot. Buat masa ini, belum lagi ada jambatan yang menghubungkan rumah panjang ini dengan jalan di seberang. Selamat datang ke rumah panjang yang paling hulu di Sungai Sut, iaitu anak Sungai Baleh. Inilah rumah Johnny Nyenggan, Nanga Aun, Sungai Sut. Buat waktu ini, terdapat 17 keluarga yang tinggal di rumah panjang ini. Walaupun jauh daripada Pekan, tetapi mereka mempunyai tenaga elektrik dan sumber air juga adalah daripada Gravity Feed System. Sebaik saja melangkah masuk ke kawasan rumah panjang ini, saya dapat merasakan ketenangan dan juga kecantikan yang ada di rumah panjang ini. Sama seperti rumah panjang lain yang terdapat di Sarawak, kurangnya orang di sini adalah kerana golongan muda sudah turut bekerja. Sebelum memulakan pancingan, kami bertemu dengan tuai rumah Johnny untuk meminta kebenaran beliau memancing di kawasan ini. Ketiga 3.20. Oh. Entai. Mo, come on. Okay. Jangan. Cakarlah walau. Okay, hari ini kita petang ni kita sibuk main apa? Berhanyut. Hanya bersama Mo. Kamu. Ikau. Sambil berhanyut ke hilir, kami memulakan sesi casting sambil menikmati pemandangan yang indah di sepanjang sungai ini.
terasa sungguh memujakan kerana dapat berada di atas bot dikelilingi oleh sungai dan juga pokok-pokok yang menghijau. Kadang-kadang memancing ini bukanlah mengenai ikan, tetapi ianya lebih kepada pengembaraan dan pengalaman yang kita dapat daripada sesi pancingan itu. Tidak jauh di hilir terdapat rumah panjang yang kedua. Pada mulanya, kami agak bimbang kerana ikan-ikan tidak menyamar gawang kami. Mungkinkah hujan yang turun telah mempengaruhi suhu air sekaligus menyebabkan ikan menjadi tidak aktif? Ataupun kerana tempat ini selalu dikunjungi oleh penduduk rumah panjang yang berdekatan untuk menyelam dan menembak ikan serta memasang pukat mereka? Kerja kita. Kemana dah ni kau dah? Mohon. Okey, cukup punya. Kalau kamu. Tetapi bak kata pepatah, kalau ianya memang sudah rezeki anda, ianya memang rezeki anda. Di sebuah lubuk yang dalam, gawang di Elspoon telah disamar oleh seekor ikan yang besar. Dah, berat mah bang. Tunak ke? Mah? Bagaimana ni? Bagaimana semua ya? Sudah ada. Okey, ada uang weh. Musa yo. Musa ngeri, tak ada pesan ke? Sige. Wih. Tunggu weh. Tunggu weh. Tunggu weh. Tunggu weh. Tunggu weh. Tunggu weh. Nah, dah gosok tulang kering ini. Au. Ne. Oh. Oh. Cempian, cempian. Tu dia. Mana belakangnya ada telia. Sedih mau. Nah, oleh hari ini gak masuk. Oke, mana? Oke, mana? Senang. Oke. Oke, hari gak malu. Oke, kasih buka dia punya hook.
Penyu kering. Saiz macam ni sedap. Kurang-kurang ada 3 kilo ni. Kena bibir. Apakah perasaan anda? Tiada perasaan. Tiada perasaan. Mancing tempat ada ikan senanglah korang. Ya. Mancing mania. Mancing mania. Mantap. Bersama DL Spoon. Sini orang bunyinya apa dah? Saya masih kumpau. Sebab dia letak saya paling belakang. Cik, alasan. Okey. Selepas. Tu dia guys. Casting dalam salji guys. Nah, tengok. Ada lekat satu tu. Hujan je lebat. Ding 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 ding. Ha. Apa khabar semua? Jangan lupa subscribe ya. Husen. Di mana kau Husen? Husen, tengok aku Husen besar Husen. Mana kau Husen? Sarip safari. Apa ini, Ci? Apa ini, Ci? Banyak. Halo, ngelanggar balik kapan? Tidak lama selepas itu, tiba pula giliran saya untuk main tarik tali dengan ikan. Mana bunyi kita strike semua ya. Wow, 38. Terus 38. Tapi ya, lepas lagi lepas. Ya. Ya. Ya, ada sudah sebutan semua. Ya. Semua ya. Boleh. Nah, kau yang muni itu. Sudah, sudah ngelapa ikan. Burung mana bisa ikut ada? Sudah. Sati kapan depan. Sudah lagi ya, ya si Hiro Tamio sih gitu deh, Hiro Tamio. Sudah cukup. Mau tahu baik lawak tuh. Sudah kak. Semua hai suwet. Kamu gak mau? Kamu gak mau? Tikau ke? Okay, so sekarang jam dah pukul 5. Tadi kita start mainnya pukul 3. Okay, 2 jam saja. Hari pun dah nak petang, nak gelap. Sini cepat gelap. Okay, so kita berkemas untuk balik lah. Okay, hari ini pun adalah strike sikit. Right? So DL Spoon sedang bersuar. Ini namanya bersuar. Tolak perahu guna kayu. Video ada ya? Video.
Pala Menua. Rumah Tengau. Rumah di panjang di atas sana, guys. Suut. Nanya rumah. Nang awan ah. Nang tu mulia. Betul ya, saya TC-nya. Beginilah dia anak. Hah? Kalau di hulu sungai mesti pandai bersuara. Oke, so ini rumah panjang terakhir di hulu sungai ini. Macam tidak saja. Petang itu kami balik ke Kapit. Pagi esok, kami akan menduga lagi sungai ini untuk hari kedua. Kita hanya dapat merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Kami terpaksa menukar rencangan kami kerana sungai itu telah menjadi keruh dan besar pada malam tersebut akibat hujan yang turun sepanjang petang. Pada hari yang kedua, hujan hanya berhenti pada tengah hari. Maka kami memutuskan untuk mencuba sebuah sungai kecil. Oi, drive oi. Meranok, meranok, meranok. Main UL hari ni. Main UL. Teman-teman ngumpul ya, tamo. Okey. Okey, kali ini kita akan pergi bermain ultralight di sebuah sungai. Bersama dengan tak lain tak bukan DL Spoon. Okay, okay guys, subscribe channel beliau. Okay, so kita set up barang dah siap. So hari ni kita akan guna set Magic Trap 1, Dark Wolf Genius, Rod Fiberglass Stretcher, Shimano Conquest. So kita harap ada kejayaan sikit lah hari ni. Okay. Sekarang pun dah pukul 12. Okay, sebab tadi trip ni sebenarnya kita tak rancang trip ni. Okay, jumpa di tempat mancing. Eh, sungai ada bawah sana. Ni jelai mo. Tu jelai tak? Ni mo le. Nama baik terjun tu. Tu apa? Tu jelai deh. Kau jelainya? Nama aku mendak aja. Kau itu mo? Kau itu. Okay, kau main berzahir dah. Nak boleh kena. Okay, right, so kita akan turun ke sungai. Anak sungai. Nah, sungai dia ada kat bawah sana. Sungai ni biasa tempat orang piknik lah. Tempat orang piknik, mana-mana. Okay, tak tahu ada konten apa, ada ikan ke tak. Tapi, try je. Okay, jumpa di sungai. Okay, sudah sampai sungai dia. Sebenarnya sungai ini diberi nama Sut Nikal. Ianya adalah anak sungai kepada sungai Sut. Maksud perkataan Nikal adalah berpatah kembali. Maka sungai ini mendapat nama kerana ianya membuat satu pusingan hiu yang besar di mana hilir sungai ini menuju kembali ke arah hulu sungainya. Ianya seperti berpatah kembali. Karena utai pesemunyi berbalik dengan aku.
Kau dengar dia, kau ya kau dengar dia. Ya, yok, yok. Kau siku yang tau, yok. Yok, yok, untuk pala yang, yok. Untuk pala yang. Hei, strike kapan? Dua blank. Ayo, aku belum ngaduk lu, ya, strike. Mo. Mo. Mantap, mo. Kurang-kurang, bisa 15 kilo aja, mo. Mit, Mino. Oke, teruskan. Saya mau tegihannya, puh. Nai. Saya mau semuanya. Saya nak, saya nak try. Lepas. Apa tahu dua jenis lagi? Telok ke? Dua jenis telok. Hai. Lucut baru. Mana mata atau kumpul kah? Mesem banyak. Serada. Sungai ini kelihatan agak pelik karena ada beberapa bagian sungai ini sangat kecil. Tetapi di beberapa bagian ianya terbuka luas. Sungai main hanya es bau. Itu tips semua ya. Ilmu, kita mau sekayok mau. Semuanya itu tujuan datang. Mau ke dalam datang ya. Kita baik untuk luar itu. Come on, so why? Come on, come on. Do it, spoon, spoon. Oke, harilnya, harilnya, satu yeko, ambek satu lagi. Sesi kau dapat saya tu lah. Ya. Harilnya kita mendapat seekor ikan setelah beberapa kali lucut. Oke, sekali lagi dari spinner. Aiy, ni buah ya. Sige na, ito panay ka na, net to. Okay, TC na. Zeri spina. Okay. Come on, ketiat mo. Come on, ketiat ako. Come on, napanay ka na, net. Kano yung amiga mga ako? Nih, lagi, tabahan kita tuh lagi. Hah?
sama-sama. Satu. Sama ya? Dah ya? Dah ya? Aku mau mesti kita, siko dah. Tak bisa. Tuh, mo. Saya mentah, saya mentah mo. Lihat daya lagi silap. Saya mentah. Bahu batang yang kilap. Kemiat yang ngacau. Temu puak kayak katanya, ya, ya. Kram gini ngah ya, puak. Nangkap mo, kamu, kamu. Nggak boleh ya, nggak boleh yang. Ayo mas. Ini kau tarik tangkap ya, nggak boleh. Lihat ya, nak? Nah. Entah, bisa ya? Boleh ya, toh. Nak nemu nempuk boleh ya? Nih. Ya, benar nemu nempuk kata hai. Terutuk air terjun. Bahulah buah tu. Keladaan. Namanya sarang. Oh tu kumayang. Sarang burung kenyalayang ni. Kelataan, kena mau kasih. Ya, kamu sih sambuh. Kamu? Wow. Pas.
Terjun guys. Terus sungai tak bisa dah. Salah air sungai tu. Salah. Oh. Oi, mandi ke? Gewang sangkut. Beginilah lumrah pemancing. Okey, lepas. Untuk apa tadi? Budak-budak tua ni. Okay, komen sikit trip hari ni. Trip hari ni cendol. Trip cendol. Trip cendol lah. Okay, banyak sangat yang kecil-kecil tu. Sampai kita tak terakam. Kita terakam. Nanti kita upload. Okay, so dengan ini berakhirlah trip kita. Alright, mari kita balik. Oh, sebelum tu. Sebelum kita balik. Jangan lupa write YouTube Dear Spoon. Okay, subscribe, tonton. Dan juga Dewa Boys. Okay, jumpa lagi. Oh.